Antaranya yang akan berada di lorong yang pertama tim Pak Ajis Simanggang, di mana pengurus pasukannya Ajis Haris, di mana tuan perahunya Haji Jah Jumni yang akan menggunakan plat nombor 74. Bagaimana perahu yang berada di lorong yang kedua, Bujang Wai tim Pak Ajis, pemiliknya pengurus pasukan Ajis Haris, di mana tuan perahunya Muhammad Firdaus yang akan menggunakan plat nombor 70. Manakala untuk lorong yang ketiga, Bujang Berani Cahaya Sulong, di mana pengurus pasukan Haji Sapini bin Haji Idris dan menggunakan plat nombor 2. Manakala lorong yang keempat, Bujang Berani Cahaya Sulong juga pengurus pasukannya Haji Sapini bin Haji Idris di menggunakan plat nombor 3. Di lorong yang kelima, Madinah Res Gedung MRG, di mana pengurus pasukannya Murtada bin Haji Dan dan tuan perahunya Roslan bin Jaffa menggunakan plat nombor 8. Di lorong yang keenam, Cahaya Arus Bakar Laut Ibnu Firnas, di mana pengurus pasukannya Rahman bin Radwan dan Bokri bin Roman, di mana tuan perahunya Rahman bin Bokri yang akan menggunakan plat nombor 36. Di lorong yang ketujuh, Khazanah Kasihnya Warisan, di mana pengurus pasukan Haji Kadir bin Haji Manap menggunakan plat nombor 54. Di lorong yang ke-8, Pusaka Burung Garuda, pengurus pasukan Syah Effendi bin Samsudin, tuan perahunya Mawar bin Poy yang menggunakan plat nombor 14. Di lorong yang ke-9, Landas Simanggang, di mana pengurus pasukannya Siti Nabila binti Burhan, tuan perahunya Michael San Yisin yang akan menggunakan plat nombor 25. Di lorong yang ke-10, Putra Todak, di mana pengurus pasukannya Nur Ikhwan KP, tuan perahunya Pansari, dia menggunakan plat nombor 33. Di lorong yang ke-11, Barakuda Putri Dayang Esah Tanangsari, pengurus pasukan Syafi'i bin Metali, di mana tuan perahunya KK Rizwan bin Azmi menggunakan plat nombor 50. Di lorong yang ke-12, Todak Berjaya, di mana pengurus pasukan dan tuan perahunya Kansler Kasdi bin Pandi yang menggunakan plat nombor 30. Di lorong yang ke-13, Khazanah Kasihnya Warisan, di mana pengurus pasukannya Haji Kadir bin Haji Manap menggunakan plat nombor 53. Di lorong yang ke-14, Bintu Luput Burung Garuda, di mana pengurus pasukan Muhammad Jemat bin Raid, di mana tuan perahunya Salbini bin Alwi menggunakan plat nombor 49. Di lorong yang ke-15, Bujang Fai tim Pak Ajis, pengurus pasukannya Ajis Haris, tuan perahunya Muhammad Firdaus menggunakan plat nombor 71. Dan lorong yang ke-16, Panca Burak Sakti, pengurus pasukan Melaini bin Haji Bol Hasan yang menggunakan plat nombor 61. Ya Yus, kita bersama perahu sudah pun berada di adan pelepasan dan insyaAllah akan dilepaskan pada bila-bila masa saja lagi. Dan akan melepaskan acara yang terakhir untuk hari itu, Bidar 30 Saringan B. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan, mungkin ada yang menyaksikan di skrin besar. Sama-sama kita tunggu aksi Bidar 30 Saringan B, di mana acara ini merupakan acara yang terakhir untuk edisi hari ini, 29 November 2024. Dah dilepaskan acara ini, nampaknya mana pergi pengulas kita ya. Pengulas panggilan daripada grandstand. Tak ada sambutan. Mungkin tapi kita Surayus boleh buat ulasan seluruhnya sehingga kita mendapat feedback daripada rakan kita. Baiklah, untuk acara ini baru saja dilepaskan dan sudah pun melepasi lebih kurang 150 meter daripada adan pelepasan, namun mereka masih lagi berada di kelompok yang agak besar untuk penentuan di tempat pertama, kedua, ketiga, keempat dan juga kelima bagi acara Bidar 30 Saringan B. Kalau dilihat daripada skrin ini, kita lihat ada sebuah perahu yang berada sedikit di hadapan meninggalkan perahu-perahu yang lain. Namun di kelompok yang agak besar belum dapat kita tentukan, manakan baru melepasi 200 meter daripada adan pelepasan. Jadi sama-sama kita tunggu untuk memberikan gambaran siapakah yang berada di tempat pertama, kedua, ketiga, keempat dan juga kelima. Kalau kita lihat, mereka ini masih lagi bersaing untuk perebutan di tempat pertama penentuan. Adakah ini akan berubah kedudukannya? Jadi sama-sama kita lihat kelibat mereka nanti. Ini dia yang dapat kita saksikan, masih lagi bersaing. Ada lebih kurang dalam 8 buah perahu yang tengah bersaing ketika ini.
Perahu yang menggunakan plat nombor 54 Khazanah Kasihnya Warisan sedikit di hadapan meninggalkan perahu-perahu yang lain. Manakala perahu yang menggunakan plat nombor 50 Barakuda Putri Dayang Aisyah Tanang Sari berada di kedudukan yang kedua ketika ini. Namun dapat dipintas 50 iaitu Barakuda Putri Dayang Aisyah Tanang Sari pada asalnya berada di kedudukan yang kedua. Kini berubah di kedudukan yang pertama. Namun harus kita berikan tumpuan kepada perahu yang menggunakan plat nombor 49 Bintu Luput Burung Garuda yang cuba untuk memintas merapatkan kedudukan bagi acara Bida 30 Saringan B. Namun dapat kita saksikan terlalu rapat perahu-perahu yang bergayuh untuk kali ini perebutan slot bagi Raja Sungai untuk Bida 30 Saringan B. Okey, seterusnya kita bersama dengan rakan pengulas kita. Tetapi harus diperhatikan kedudukan perahu ini. Kerana perahu yang menggunakan plat nombor 49 masih lagi berada di hadapan karena tidak bahkan menyebab satu plat. Jadi betul-betul berada dari kebisan permulaan ini ternyata pertempuran lima buah perahu di kelompok hadapan ini masih belum dapat menjamin kedudukan mereka sebenarnya kerana pertempuran di antara Bintu Luput Burung Garuda, Pancar Burak Sakti, Bujang Bayi Timpa Ajis dan juga perahu Khazanah Kasihnya Warisan masih lagi berterusan. Jadi mampukah Khazanah Kasihnya Warisan mengulangi kejayaan mereka pada saringan yang pertama pada awal pagi tadi berada di kedudukan podium. Kini sedang diberi tentangan yang begitu sengit daripada Bintu Luput Burung Garuda. Jadi alhamdulillah sekali lagi diucapkan terima kasih. Terima kasih kepada pengunjung yang masih lagi setia bersama dengan kami sepanjang hari ini untuk sama-sama menghangatkan dan mengelorakan adik kata benak Batang Lupar 2024 ini, di mana acara yang terakhir kita pada petang ini, acara 30 saringan B sedang hangat berlangsung. Jadi ternyata Burung Garuda ataupun Bintu Luput Burung Garuda masih lagi berada di kedudukan yang pertama. Namun pada kedudukan yang kedua seakan-akan ada sedikit perubahan. Apabila dapat saya Khazanah Kasihnya Warisan telah mulai mengurang langkah, mulai memintas sebuah demi sebuah perahu yang sebentar tadi berada pada kedudukan yang keempat. Kini mereka seakan-akan berjaya mengimbangi kedudukan Bintu Luput Burung Garuda. Jadi kelompok 4 buah ataupun 5 buah perahu ini seperti perahu yang menggunakan plat nombor 53 Khazanah Kasihnya Warisan, perahu 171 Bujang Bayi Pak Ajis dan juga perahu Bintu Luput Burung Garuda, begitu juga dengan Pancar Burak Sakti dan juga Barakuda Putri Dayang Aisyah Tanang Sari ini pastinya akan menggamit ribuan penonton kerana kelima-lima buah perahu ini dengan kejar-mengejar, pintas-memintas masih rancak berlaku. Hanya tinggal lebih kurang 50 meter saja lagi maka mereka akan kelihatan di sudut betul-betul hujung Tanjung Maut ini, yang mana di sinilah kita akan dapat melihat kepakaran dan kemahiran seseorang pengkayuh bergelar pengemudi untuk mengemudi sampan sepanjang 30 meter ini untuk membuat pembelokan sempurna menuju ke garisan penamat untuk mencari alur yang begitu bersesuaian. Di atas advantage lorong yang digunakan oleh Barakuda Putri dan Aisyah Tanang Sari ini betul-betul membuahkan hasil apabila mereka berjaya berada pada kedudukan yang pertama. Manakala Khazanah Kasihnya Warisan di kedudukan yang kedua, begitu juga dengan Binda Bintu Luput Burung Garuda di kedudukan yang ketiga, di kedudukan yang keempat Khazanah Kasihnya Warisan dan kedudukan yang kelima Bujang Bayi Tim Pak Haji sini. Jadi hanya tinggal lebih kurang 150 meter saja lagi maka kita akan dapat melihat perahu manakah yang berada pada kedudukan 4 dan 5 kerana di sanalah
kedudukan yang paling terakhir untuk mereka layak ke pentas final. Bergegas Delpita di sepanjang tebingan utepan Bandar Simanggang ini untuk menjadi pengkayuh yang ke-31 di dalam sebuah pasukan ini untuk memberi sokongan kepada pasukan-pasukan kesayangan mereka meneruskan pengkayuhan. Jadi perebutan di kedudukan yang kedua dan ketiga di antara Kagomah Kasihnya Warisan dan juga Pintu Ruput Burung Garuda. Manakala di kedudukan yang keempat, perahu yang membuat keajaiban berada di lorong yang keempat, yaitu Madinah Res Gedung yang berada pada kedudukan yang keempat, yaitu kedudukan yang terakhir. Jadi untuk keputusan rasminya bagi acara 30 saringan B ini, kita kembali semula kepada rakan setugas kita DJ Yus dan juga Wan Ismail. Silakan.